Halo sahabat Inspirasi News, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan memberikan kritik kepada Joko Widodo Ma'ruf Amin persis ketika keduanya genap setahun menjadi presiden dan wakil presiden Selasa 20 Oktober 2020. Koordinator Kontras Fadia Maulidianti menyebut sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan pada era Jokowi. Penurunan demokratisasi itu bisa ditinjau dari pertama, terjadinya penyempitan ruang masyarakat sipil di mana banyak sekali penggembosan ruang kritik dari masyarakat. Pengawasan berlebih yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ancaman pidana bagi masyarakat yang menyuarakan pendapatnya baik melalui media daring maupun langsung, ungkap Fadia kepada suara.com Selasa 20 Oktober 2020. Kedua, budaya kekerasan dan pola yang terus berulang di mana angka represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan terus meningkat. Ketiga, pelibatan aparat keamanan, pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil, khususnya pada era pandemi di mana sekuritisasi dijadikan prioritas pada era pandemi yang jelas tidak tepat guna dan penempatan kepolisian di jabatan-jabatan sipil, ungkap Fadia. Keempat, masih saja pemerintah tetap mengabaikan agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, apalagi ditambah adanya beberapa terduga pelanggaran HAM berat masa lalu di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Baru-baru ini Jokowi baru saja menyetujui pengangkatan ex-tim mawar di Kementerian Pertahanan, tegas Fadia. Terakhir, kelima, kata Fadia, tertutupnya pemerintah dalam pembuatan kebijakan terhadap pelibatan masyarakat sipil yang memang tidak pro terhadap rakyat kecil. Dali pemerintah selalu mengaitkan pandemi COVID-19 yang kini melanda Indonesia sehingga adanya keterbatasan ruang agar tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Era pandemi yang dijadikan dali oleh pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan yang tidak konsensus dengan masyarakat secara diam-diam sehingga menimbulkan kontroversi dan amarah publik, ucap Fadia. Maka itu Fadia menilai penurunan demokrasi di Indonesia kini tengah terjadi. Era Jokowi ini mencerminkan Indonesia kembali mundur menjadi sistem zaman Orde Baru. Sehingga resesi demokrasi ini sebelumnya mencerminkan bahwa Indonesia kembali ke arah Orde Baru atau otoritarianisme dengan gaya baru di era modern seperti ini, tutupnya.